Ferry Kurtis pernah ke sini, Pak. Nah, ini Gula Gong nih. Kadang kita ngasih tahu masyarakat tuh suka bosen. Kang Aib mah ngasih tahu ceramah mulu, besok akhirnya quote-quote kecil kayak gini kita bikin juga deh. Ini mah kata kata mereka gitu. Ada seharusnya sekarang harusnya ada 228, cuma baru terpenuhi 74 deh, Pak. 74 rumah. Beberapa sudah dibeli, tiap kali tamu datang, menara atau lain-lain. Jadi ada lele, tanaman hias, kria, kaos, magstrap, diborong sama dari Sulawesi. Waktu dari Sulawesi datang 2000 akhir itu koleksi datang ke rumah, karena emang yang waktu itu tuh masih ibu-ibu rumah tangga resah, ini gimana anak saya nih belajarnya gitu kan, perpustakaan mah tutup, sekolah libur gitu ya, sampai akhirnya sebetulnya yang bisa meningkatkan waktu itu, waktu pandemi, yang bisa meningkatkan minat baca Kota Serang itu keluarga. Kita pilih buku, kita datangin ke rumah deh, padahal kan e-book ada. Buku datang ke rumah biar warga yang menentukan kapan waktu membacanya. Ada petani pulang sore, ada karyawan pulang malam. Jadi ya biar mereka yang nentuin bacaan, kapan dia harus baca buku. E-booknya ada, cuma kedistak sama game sama ini, Pak, sama medsos. Kalau ini buat camping ground, biasa dipakai sama pramuka. Nah, ada dua di sana. Jadi waktu awal-awal tuh saya rak 10, terus ada bantuan dari BJB 50 rak, ada bantuan dari orang-orang tokoh-tokoh 2, 3 gitu. Saya ngelihat bahwa waktu saya pasang sedikit demi sedikit, tetangga pengen rak, Pak. Saya mau dong raknya, kan saya acak random nih. Itu artinya program diterima. Dan begitu saya buat per 2 minggu buku datang, beberapa keluarga memesan bukunya. Nah, dari situ indikator bahwa beberapa rumah sudah meningkat minat bacanya. Gitu. Iya, waktu itu pakai gerobak, Pak. Dipinjemin, jadi dia nggak aktif di Dinas Perpus. Udahlah, aktif di perkincing aja. Oke, kata Dinas Perpus gitu. Perpustakaannya di sana, ini juga buat camping ground. Nah, 17 Agustus kita upacara di sini. Kampung aja pengen kita bebas, nggak pakai baju apa-apa. Apa pakai baju seadanya gitu, upacara di sini aja. Bertambahnya koleksi, bertambahnya rak buku, terus kita kerepotan mengelola, maka kita sebar. Kayak terakhir, kita launching perpustakaan masjid. Orang-orang taunya, wah, perpustakaan masjid. Padahal enggak, cuma memindahkan bahwa kalau perlu koleksi agama ada di masjid. Gitu. Nah, ini fenomena. Ini ada fenomena yang seru, Pak. Jadi waktu perpustakaan, Kang Aib, ini buku ntar hilang gimana? Iya ya, Kang Aib, ntar kalau misalnya buku rusak gimana? Nggak apa-apa, biarin buku rusak, biarin buku hilang. Yang penting kita cari buku terus yang banyak biar bertambah. Nggak taunya, Pak, begitu ada di masjid, ada di jalanan, yang tadinya pustakawan harus jaga buku sendirian, jadi menjaga bukunya bersama-sama. Nggak taunya malah yang tadinya kita khawatir hilang, buku bertambah dengan sendirinya. Ini dari mana bukunya? Itu.
fenomenanya yang jadi gagal.